Setelah berhasil memadamkan pemberontakan di 39 desa Bali Age, Arya Kepakisan atau Arya Nyoh Aye diangkat sebagai patih agung kerajaan Bali, mendampingi dalam Sri Aji Kresna Kepakisan yang beristana di Samprangan. Sedangkan Arya Kepakisan tinggal di sebuah tempat yang kemudian diberi nama Desa Nyoh Aye untuk mengenang ditemukannya sebuah Nyoh Aye atau kelapa besar di tempat itu. Di Bali ada kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun bahwa menyebutkan nama asli para orang tua atau leluhur adalah pantangan karena menyebut nama asli mereka dianggap sebagai perilaku tidak hormat atau tidak berbakti kepada para orang tua. Kearifan semacam itu ternyata ada kelemahannya yang berakibat generasi berikutnya tidak mengetahui nama asli orang tuanya. Itu pula yang terjadi dengan Arya Kepakisan di mana keturunannya lebih mengenalnya sebagai Arya Nyoh Aye. Setelah Bali dengan rajanya Sri Astasura Ratnabumi Banten dapat ditaklukkan oleh pasukan Majapahit di bawah komando Gajah Mada pada tahun 1343, Mahapati Majapahit itu kemudian menempatkan para Arya di Bali. Sementara itu, patih kerajaan Bedahulu Kipasung Gerigis yang berhasil diringkus dibawa ke Majapahit yang kelak di kemudian hari diperintahkan untuk menyerang Raja Sumbawa Dedalanata. Keduanya gugur dalam pertempuran saat mengadu kesaktian yang ternyata seimbang. Selain dikenal sebagai Desa Nyoh Aye, tempat tinggal Arya Kepakisan juga memiliki ciri khas lain, yaitu Taru Agung yang juga disebut Taru Rangsana atau Pohon Rangsana. Di Jawa Timur, pohon itu disebut Pohon Angsana. Pohon itu disebut sebagai Taru Agung karena keunikannya di mana getahnya berwarna merah seperti darah manusia. Konon pohon itu dibawa dari Desa Pakis, desa asal Arya Kepakisan yang sampai saat ini masih ada atau tumbuh subur di jabe atau halaman luar pura kawitan Arya Kepakisan atau Arya Nyoh Aye. Dalam pamencangah yang terdapat di perkawitan Arya Kepakisan atau Arya Nyoh Aye, diuraikan bahwa Arya Kepakisan atau Arya Nyoh Aye mempunyai dua orang putra masing-masing bernama Pangeran Nyoh Aye yang lahir di Desa Nyoh Aye dan Pangeran Made Asa yang lahir di Gelgel. Selanjutnya, Pangeran Nyoh Aye menurunkan 7 orang anak yaitu Arya Petandakan, Arya Satra, Arya Pelangan, Arya Akah, Arya Keloping, Arya Cacaran, Arya Angan, dan Wini Ayu Adi. Si bungsu yang wanita ini kemudian diperistri oleh Arya Kelapudiana, putra Arya Kutawaringin. Sedangkan Pangeran Made Asa menurunkan Pangeran Manginte. Dalam sumber yang sama juga tersurat dan tersirat bahwa pemerajan Arya Kepakisan terletak di Desa Nyoh Aye sehingga disebut pemerajan Arya Nyoh Aye. Menurut buku sejarah dan babad Keloping yang ditulis oleh DRS KM Suhardana, dalam Sri Aji Kresna Kepakisan yang kemudian dinobatkan sebagai Adipati Bali berkedudukan di Desa Samplangan Gianyar. Dalam menjalankan pemerintahan, Sri Aji Kresna Kepakisan didampingi oleh Patih Agung yang bernama Arya Kepakisan atau Arya Nyoh Aye. Dan untuk mengurus keperluan rumah tangga kerajaan sehari-hari, ditugaskan seorang demung bernama Arya Wangbang Pinati. Selain itu, untuk mengendalikan jalannya pemerintahan di daerah-daerah, beliau juga dibantu oleh para pejabat kerajaan lainnya seperti Arya Kutawaringin, Arya Gajah Pare, Arya Gertas, Arya Kenceng, Arya Puda, Arya Sentong, dan lain-lainnya.
Arya Nyuh Aya memiliki dua orang putra, yaitu Pangeran Nyuh Aya dan Pangeran Made Asa. Nama Nyuh Aya untuk putra pertamanya diambil dari nama desa tempat tinggal Arya Kepakisan atau Arya Nyuh Aya yang terletak di sebelah tenggara Keraton Samprangan. Nama desa Nyuh Aya pun memiliki riwayat yang berkaitan dengan kedatangan Arya Kepakisan di tempat itu. Dikatakan bahwa ketika beliau tiba di sebuah tempat, beliau menemukan sebuah kelapa besar atau Nyuh Aya, makanya tempat itu kemudian disebut desa Nyuh Aya. Pun untuk mengenang ditemukannya kelapa besar atau Nyuh Aya itu, maka tempat itu diberi tanda dengan menanam taru agung yang bernama taru rangsana yang biasa disebut pohon angsana di Jawa Timur. Taru rangsana atau pohon angsana yang menjadi tanda atau ciri itu sampai saat ini masih bisa dijumpai dan tumbuh subur di Jabopura Kawitan Arya Kepakisan atau Arya Nyuh Aya. Setelah tua, Petai Agung Arya Kepakisan akhirnya meninggal dunia menyusul wafatnya Adipati Sri Aji Kresna Kepakisan pada tahun 1390. Kedudukan Arya Kepakisan sebagai Patih Agung kemudian digantikan oleh putra sulungnya, yakni Pangeran Nyuh Aya dengan gelar Kiai Agung Nyuh Aya. Kiai Agung Nyuh Aya memiliki dua orang istri. Dari istri pertamanya, ia mendapatkan 6 orang putra dan 1 putri. Mereka adalah Kiai Petandakan, Kiai Satra, Kiai Pelangan, Kiai Akah, Kiai Keluping, Kiai Cacaran, Kiai Angan, dan Kiai Istri Ayu Adi. Sedangkan dari istrinya yang kedua lahir I Gusti Wayahan Nyuh Aya, I Gusti Nengah Nyuh Aya, dan I Gusti Ketut Nyuh Aya. Dengan naik tahtanya dalam Ketut Ngulesir sebagai raja menggantikan dalam Agres Samprangan, maka Pangeran Nyuh Aya ikut pindah ke Gelgel dan tinggal di Karang Kepatihan Gelgel. Kiai Petandakan ikut bersamanya yang kemudian menggantikan kedudukannya sebagai Patih Agung setelah ia wafat. Kiai Petandakan yang bergelar Kiai Agung Petandakan selanjutnya menurunkan 4 orang putra, masing-masing bernama I Gusti Batan Jeruk, I Gusti Bebengan, I Gusti Tusan, dan I Gusti Gunung Nangke. Setelah meninggal, kedudukan Kiai Agung Petandakan digantikan oleh putra sulungnya yaitu I Gusti Batan Jeruk yang bergelar I Gusti Agung Batan Jeruk. Karena tidak punya keturunan, I Gusti Agung Batan Jeruk menjadikan I Gusti Oke, putra adik kandungnya yaitu I Gusti Bebengan, sebagai putra angkat. I Gusti Oke inilah yang kemudian tercatat dalam sejarah sebagai leluhur raja-raja Karangasem dan Lombok. Keturunan I Gusti Oke ada 6 orang, yaitu I Gusti Wayahan Teruna, I Gusti Nengah Bebeg, I Gusti Nyoman Karang, I Gusti Ketut Landung, I Gusti Wayahan Marga, dan I Gusti Wayan Bantas. Ada peristiwa penting terjadi ketika I Gusti Agung Batan Jeruk menjadi Patih Agung. Menurut buku Baba Dalem, sepetinggal dalam waktu renggong, ide dalam bekung dan ide dalam segening yang menggantikan beliau belum cukup dewasa dan tidak begitu mengerti perihal pemerintahan. Hal itu menyebabkan Patih Agung I Gusti Agung Batan Jeruk kecewa dan kemudian timbul niatnya untuk mengambil alih kekuasaan. Niat itu mendapat dukungan dari Idewo Anggungan, Paman Dalem sendiri, dan beberapa petinggi kerajaan. Namun, perebutan kekuasaan itu dapat digagalkan. I Gusti Agung Batan Jeruk yang melarikan diri ke arah timur terus dikejar oleh orang-orang yang setia kepada Dalem. Akhirnya, I Gusti Agung Batan Jeruk terbunuh di Jungutan Karangasem. Demikian secara ringkas mengenai Arya Kepakisan atau Arya Nyuh Aya dan riwayat keturunannya. Semoga bermanfaat. Rahayu.